Bapa kepada Allahyarham Laskar Udara 1, Muhammad Iqmal Masti yang terkorban ketika sesi latihan di Kem Syed Sirajuddin Gemas di sini pada Ahad, pasrah dengan kejadian yang berlaku. Masdi Muhammad Isa berkata, meskipun anaknya terkorban ketika sedang mengikuti sesi latihan, namun dia tetap berbangga dengan Allahyarham dan menganggapnya sebagai wira negara. Melalui anak buah saya lah, saya dapat tahu yang anak saya dah tak ada lah. So yang lain-lain tu tak ada apa lah. Cuma saya nak beritahu kat sini apa yang berlaku, saya terima ataupun sepasrah lah. Tak ada ni. Sebab ini semua pun dah ketentuan Tuhan. Tapi saya bersyukur sebagai seorang ayah, anak saya dia berjuang. Dia dengan kawan-kawan dia, dengan angkatan dia, macam itulah cik belakang saya ni, dia pun bagus bertanggungjawab. Minta maaf lah.